Persib Bandung langsung tancap gas dengan kombinasi dua penyerang asingnya di Shopee Liga 1 2020, Wander Lewis dan Gonfren Castellion. Setelah memainkan 3 pekan perdana Liga Shopee 2020, Persib Bandung mantap di puncak klasemen sementara. Anak asuh Robert Rene Arbet mendulang 9 poin sempurna hasil dari 3 kali kemenangan beruntun. Rekor perfect Maung Bandung diperoleh lewat kemenangan runtut atas Persela Lamongan 3-0, Arema FC 2-1, dan PSS Sleman 2-1. Bukti moncernya duet Wander Lewis dan Gofren Castellion adalah mereka ikut andil dalam penciptaan 7 gol alias 100% produktivitas Persib Bandung dari tri laga perdana itu. Saat memukur Persela Lamongan di pekan pembuka, torehan Persib berasal dari sebiji gol Castellion dan brace Wander Lewis. Pada duel berikut di markas Arema FC, hanya nama Wander Lewis yang terpampang di papan skor dan satu lagi hasil bunuh diri dari pemain lawan, Saiful Indra Cahya. Akan tetapi, own goal tersebut merupakan kontribusi dari Wander Lewis juga. Tendangan chipnya yang melewati kiper malah tersapu keliru oleh Saiful hingga masuk ke gawang Arema. Adapun menghadapi PSS di laga teranyar, sinergi Bomber Belanda Brazil ini masing-masing melahirkan satu gol yang membuahkan kemenangan untuk Persib Bandung. Walhasil, di daftar top skor sementara menurut data situs Liga 1 yang dikutip bolasport.com, Wander Lewis memimpin di puncak dengan 4 gol, sedangkan Castellion mengoleksi 2 gol.